salim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Mahkota Palangkaraya Bapak Haji Ahmad Fauzi SAD MSI, yang kami hormati dan para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara pembukaan kegiatan pelantikan anggota PMR Wali Kota Palangkaraya tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan kegiatan pelantikan anggota PMR Wali Kota Palangkaraya tahun 2023. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PMR. Acara yang ketiga, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, raya tumpah darahku. Di sana telah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Yang saya hormati para wakamat, pembina pelatih PMR Wali Kota Palangkaraya, anak-anak peserta didik, peserta PMR yang Wali Kota Palangkaraya, syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan pra pelantikan ya namanya. Salam serta salam tak berkurang kedudukan atas kebanyakan dengan yang besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengamal sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Ya, yang pertama, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya menjadi ibadah dan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ya kondisinya ya kita agak panas sedikit karena AC tidak jalan dan jendela tertutup lagi, nanti dibuka. Ya, apalagi ini kan nih, mungkin ini kita ada sampai yang bisa di benteng untuk apa, supaya lebih bagus lagi. Nah, kemudian tadi sudah ini ya, Indonesia Raya dan ya, kita belum apa. Ya. Tapi kalau ini semua harus apa, ya, walaupun ini sebagian ada yang si kurang apa harus apa kalau sebagai lima apa tujuh prinsip, ada yang tahu?
7 pengunjung tanda plus. Ada yang tahu apa artinya kelopak merah? Seri diam, yang cowok itu diam di belakang. Yang lain? Ada tahu enggak arti kelopak merah? Yang tahu silakan angkat tangan. Ada? Ada enggak? Apa arti kelopak merah? Ya sering kalian pakai loh ini itu. Kelopak merah itu artinya apa? Kelopak merah itu ada berapa? Itu? Ada 5. Itu melambangkan Pancasila kita. Oke, ingat itu. Kelopak merah nilai kita ada berapa? Itulah kenapa ada kelopak merah 5. Telepon ambulan. Apakah ambulan punya telepon? Punya. Yang punya telepon itu rumah sakit. Teleponlah rumah sakit dan lebih dulu. Oke, kayak gitu. Ingat ya, kalau kalian pasti ada KPK ke babak KP. Satu per satu ke ruang MR. Kalian tunggu di luar, yang lain cepat deh. Oke, itu ya. Bocoran-bocoran dari kakak.